Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Karyana Desa. Oke guys, bertemu kembali dengan channel Karyana Desa. Pada video kali ini kita akan membahas putar tanaman mentimun guys. Ini tanaman mentimun kita yang sudah berusia 25 hari guys. Ini kemarin pertumbuhannya sempat melambat dikarenakan hampir satu minggu pada waktu usia kemarin 4 sampai 9 hari setelah tanam, tanaman mentimun kita ini tergenang banjir air pasang rob guys. Ini kemarin sudah kita videokan pada saat tanaman mentimun kita tergenang banjir. Pada kali ini kita akan memperlihatkan pemangkasan daun agar tanaman mentimun lebih cepat membawa buah guys. Jadi buahnya nanti cepat keluar. Ini 2 hari yang lalu kita kasih pupuk NPK Patani guys, ini guys. Jadi sudah kita rangsang dengan pemberian pupuk, dan pada hari ini kita melaksanakan pemotongan daun bawah guys. Jadi memaksimalkan nutrisi pupuk yang telah kita berikan 2 atau 3 hari yang lalu, hari ini kita melaksanakan pemangkasan daun. Kita lihat untuk pertumbuhan, walaupun kemarin sempat melambat, tapi alhamdulillah ini masih lumayan subur guys. Ini guys, sini kita tanam memang rapat jarak mentimunnya. Kita lihat yang ini belum kita buang, untuk daunnya masih banyak di tengah bedengan itu guys. Lain dengan yang ini, yang ini juga belum kita buang. Yang ini guys, yang sudah kita buang yang sebelah sananya guys. Nanti kita lihat daun-daun setelah kita potong guys. Ini kita lihat untuk buah sudah mulai mekar, ada juga yang sudah mekar guys. Ini buah. Untuk di sini jenis timun yang kita tanam ada sekitar 3 jenis guys. Ada yang berbuah pendek, kecil, ada yang panjang, ada juga yang sedang guys. Nanti setelah 4 atau 5 hari ke depan baru kelihatan ini guys. Nanti kita update kembali untuk videonya. Sini juga kita lihat sudah banyak yang bermekaran untuk buah mentimun kita guys. Ketinggian timun sudah di atas 1 meter ini guys. Oke, nanti kita lihat untuk daun-daun yang setelah kita kurangi guys, untuk pemangkasan daun bawah mentimun kita ini guys. Untuk di lahan dengan 5 bedengan ini, untuk bibit kemarin hampir 800 batang guys. Tapi kemarin kita tambah di tengah-tengahnya, ada kita tambah lagi. Ini kita lihat untuk sudah mekar bunga buah mentimun guys nih. Ini kita lihat di sebelahnya lagi jika ada buah. Bawah ini ada 2 ini guys, ini kita lihat ada 2 buah berdekatan. Sini juga sudah muncul buah guys. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.